5 fakta menarik Kevin Dix, pemain keturunan yang diinginkan Shin Tae-yong gabung di Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Berikut ini ulasannya. Namun sebelum kita ke videonya, mohon subscribe channel ini terlebih dahulu. Kalau sudah, yuk kita lanjut. Nama Kevin Dix jadi salah satu yang disebutkan ketua PSSI Muhammad Iriawan sebagai pemain keturunan yang dibidik pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk memperkuat skuad Garuda pada ajang Piala AFF 2020. Selain Kevin Dix, lebih dahulu muncul nama Sandy Walsh dan Jordi Amat, belakangan Mes Hilgers. Kemudian Iwan Bule, panggilan akrabnya Muhammad Iriawan, mengkonfirmasi memang ada 4 pemain yang diinginkan Shin Tae-yong untuk menjalani proses naturalisasi. Pada video kali ini, Timnas Live mengajak football lovers mengetahui 5 fakta menarik mengenai sosok Kevin Dix. Yang pertama, Kevin Dix lahir di Apeldoorn, Belanda, 6 Oktober 1996. Berdarah Maluku Indonesia mengalir di dalam tubuhnya yang berasal dari kakek dan neneknya. Yang kedua, Kevin Dix merupakan pemain yang cukup freestyle. Meski berposisi asli sebagai bek kanan, ia juga bisa mengisi pos bek kiri dan gelandang bertahan. Yang ketiga, Kevin Dix pernah menghadapi pemain-pemain top ketika memperkuat Feyenoord Rotterdam di Liga Champions 2017-2018. Saat itu, Feyenoord Rotterdam satu grup dengan Manchester City, Napoli, dan Shakhtar Donetsk. Saat bertemu Manchester City, Kevin Dix berduel dengan pemain-pemain top macam Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, Gabriel Jesus, hingga Sergio Aguero. Yang keempat, pada tahun 2002 dia mengasah talentanya di Vitesse hingga 2004. Bakatnya ikut dilirik Vitesse pada musim 2014 hingga 2016. Tim Liga Italia Fiorentina merekrutnya pada bursa transfer musim panas 2016 silam. Dix kemudian banyak dipinjamkan ke Feyenoord dan Empoli, hingga ia bermain untuk Aarhus JF hingga Juni 2021. Yang kelima, Kevin Dix kini membela klub papan atas asal Denmark, FC Copenhagen, sejak Juli lalu. Dia pun telah mengoleksi 7 gol dan 8 assist dari 26 laganya di Copenhagen. Dengan segudang pengalamannya, mampukah ia beradaptasi dengan pemain-pemain Indonesia lainnya? Yuk kita tunggu aksinya. Nah, itulah tadi 5 fakta menarik tentang Kevin Dix yang akan memperkuat Timnas Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian?